Tengah rapat sidang paripurna, anggota DPRD Bekasi disawer uang monopoli. Seorang pria terobos sidang paripurna DPRD Kota Bekasi. Pria tersebut hamburkan uang monopoli ke muka para dewan. Penerobosan sidang paripurna DPRD Bekasi itu terjadi pada Jumat 10 Maret 2023 dalam rangka hari jadi ke-26 Kota Bekasi. Di tengah sidang, seorang pria menerobos masuk ke ruang sidang. Bukan hanya menerobos, pria itu juga melemparkan uang monopoli ke wajah para dewan. Saat melemparkan uang monopoli, pria tersebut menyinggung soal Kota Bekasi yang dibangun menggunakan uang haram perjudian. Bekasi, ada 17 miliar PAD dari hasil perjudian. Aksi pria melempar uang monopoli itu dilakukan saat PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, berpidato. Pria tersebut pun langsung diamankan oleh pihak keamanan DPRD Kota Bekasi. Ternyata, sosok pria yang lempar uang monopoli saat sidang paripurna DPRD Bekasi ialah Ketua Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Dani. Aksi itu dilakukan untuk meminta klarifikasi uang 17 miliar rupiah dari pendapatan asli daerah hasil perjudian.